Kepada korang-korang yang susah tidur, aku jumpa ni dekat farmasi tadi. So nama dia Dose Off Support Quality Sleep. Dia tak ada sodium kot kalau tak silap. Kena minum 30 minit atau... So macam biasa, ramai yang tag aku. Hampa tak ada orang lain ke? Ha, ni seorang lagi. Dia bukan aku lah, Ziyud. Adalah iras sikit-sikit. Tapi aku kacak lagi lah. Sorry bro, lawa je. Sat, lo ni apa ni minum ni? Dose Off Support Quality Sleep. Maksud ni bantu untuk hampa tidur lah. And korang mesti nak tahu kan, benda ni bahaya ataupun tidak untuk long term used. Tapi betul lah korang, lately ni apa aku nampak kan, ramai sangat yang susah nak tidur. Dan seakan-akan, ramai yang kena insomnia. Dan untuk pengetahuan korang, insomnia ni bukan setakat nak tidur mula-mula susah nak mampu eh. Tapi bila dia tidur, sat terjaga. Tidur, sat terjaga. Tidur, sat terjaga. There is no quality of sleep kat situ. Esok pagi dia bangun mula, tidur 10 jam. Tapi bangun-bangun letih nak mampu. Rasa macam tak pernah tidur. And bila hampa tak cukup tidur waktu malam, waktu petang hampa tidur lah. Hampa jadi penat nak mampu. Kita panggil sebagai daytime sleepiness. Daytime sleepiness ni bahaya weh. Untuk long term punya complication. Sebabnya, bukan setakat dia kacau hampa punya productivity harian. Tetapi dia boleh menyebabkan hampa punya kesihatan. Cukup tidur, apakah stres? Hormon stres akan naik iaitu kortisol yang akan kacau bilau sistem badan hampa. Kajian sains dah menunjukkan kalau apa stres, hormon kortisol akan naikkan nafsu makan apa sebanyak 44%. So, apakah makan banyak? Of course lah akan lead kepada obesity. Of course lah menyebabkan kencing manis juga. So, bila makan tak jaga, tidur tak cukup, kolesterol akan naik yang menyebabkan darah tinggi dan juga kesempitan salur darah. Yes, heart attack. Dan naik juga risiko kena kanser. Semua penyakit yang aku sebut ni kita panggil sebagai non-communicable disease, yang mana penyakit yang boleh dapat disebabkan oleh lifestyle kita yang tak betul. Padahal punca dia tidur tak cukup je pun. Kau fikir mesti tidur tu macam benda sia-sia kan? Padahal benda tu Tuhan jadikan mesti bersebab. Tidur ni dia macam refresh diri korang, meremajakan diri korang dan fresh juga memori korang. Sebab secara detailnya ada banyak peringkat. Light sleep, stable sleep, deep sleep, REM sleep. Yang mana semua peringkat ni sangat peranan yang penting untuk kesihatan tubuh badan korang. Even orang yang cukup tidur akan meremajakan kulit. Sebab tu orang yang tak cukup tidur macam kerja shift malam kan, dia nampak lebih tua berusia dibandingkan orang kerja normal shift. This is the reality. Dan kalau hampa nak tidur, hampa tidur kena ada hormon tertentu tau. Bukan hampa tidur buta-buta yang macam tu. Tuhan jadikan mesti ada something. Contoh hormon yang menyebabkan hampa tidur adalah melatonin, dopamin, serotonin, GABA, semua benda tu. Terganggunya hormon salah satu ni, korang takkan boleh tidur. Antara benda yang mengganggu hormon tidur adalah tengah-tengah malam asyik mengadap phone je. Tu, blue light tu punca. Overstress pun punca juga. Pasal ayat ni membantu tidur ataupun tidak bergantung kepada ingredient dia. Dan aku pun dah go through ingredient dia. Dua benda aku tertarik kat sini. Satu valerian root, yang kedua magnesium. Dan terbukti kedua-duanya.